Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Si Jagur Ngebolang. Teman, video ini merupakan video lanjutan dari jalan-jalan kita ke Pantai Pasir Putih ya. Pantai Pasir Putih Peak 2. Nah, setelah tadi kita dari lokasi Pantai Pasir Putih Peak 2, sekarang kita arah balik ya. Tapi nanti kita mau mampir dulu di lokasi Pancoran. Kalau ada patroli, nggak boleh nih berhenti di pinggir jembatan. Di lokasi Pantai Pasir Putih tadi kan kita nggak bisa ambil video pantainya karena masih tutup. Nah, sekarang dapet nih video lautnya. Ada kapalnya lagi. Tuh, kapalnya mau masuk ke bawah kolong jembatan. Ini loh tulisan perbatasan Jakarta-Banten. Gedung-gedungnya masih pada belum selesai tuh. Di sebelah kiri tuh berjajar tenan-tenan jajanan khas Nusantara. Lengkap diantaranya ada Warung Tegal, Selendang Mayang, Ayam Taliwang, Jajanan Palembang, dan lain sebagainya. Ada resto nasi lemak Ponggol juga tuh, yang konon katanya makanan populer di Singapura. Pancoran Peak 2 merupakan pusat kuliner bernuansa Tionghoa, atau bisa disebut juga Kampung Pecinan di Peak Jakarta. Tempat ini juga menghadirkan spot foto menarik loh. Warna-warni lampion menambah semarak suasana. Pancoran ini lokasinya di Gulf Island Peak 2. Teman, kita mau ke Concerto Beach nih, tapi belum tahu jalur masuknya. Belum ketemu nih jalur masuknya, jadi kita balik lagi dari awal. Teman, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Jembatan ini namanya Jembatan Linggi, dengan pemandangan gedung-gedung tinggi itu di arah depannya. Putar balik lagi, belum ketemu jalur masuk ke Concerto Beach-nya. Ini dia jalur masuk ke Concerto Beach, putar balik ke arah kiri.
Sampai juga kita nih di lokasi tujuan. Tapi parkirannya penuh. Banyak yang putar balik cari parkiran. Buat teman yang mau berkunjung ke Peak 2, sebaiknya jangan sore-sore. Selain parkirannya penuh, waktunya juga kurang buat mengunjungi tempat-tempat yang asik, cantik, dan instagramable. Karena tempatnya luas banget dan banyak spot yang harus kita kunjungi. Masih putar-putar cari parkiran. Kita di lokasi Pancoran ya. Tuh bangunan pagodanya. Ikonik sekali. Hari mulai gelap dan lampu-lampu sudah pada menyala. Dan akhirnya dapat juga tempat parkir. Pagoda dari kejauhan menarik perhatianku. Tunggu aku mendekat. Sekian dulu ngebolang kita ya. Sampai jumpa di video Peak bagian ketiga. Dadah!